Juara dunia pertama yang dipegang oleh Roman Gonzalez adalah WBA di kelas minimum weight pada 15 September tahun 2008. Gonzalez merampas dari tangan Yuta Kaneda yang dimenangkan lewat TKO di ronde yang keempat. Lanjut di kelas terbang ringan, Gonzalez menjadi juara WBA interim mengalahkan Francisco Rosas lewat KO di ronde kedua. Kemudian di kelas terbang, Gonzalez merebut sabuk WBC dan dering dari pinggang petinju Jepang Akira Yaegashi lewat TKO di ronde ke-9 pada 5 September tahun 2014. Tak berhenti di sini, Gonzalez kembali menjadi juara dunia di kelas terbang super atau Bantam Junior versi WBC mengambil dari tangan Carlos Cuadras lewat keputusan angka bulat pada tanggal 10 September tahun 2016 silam.